Oke, sahabat semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi nih dengan Prof. Pemimpin. Kita kali ini akan mereview Titan-Titan tidak terdaftar dalam bukunya Nanang Tuntang Plong. Hei, apaan tuh bro? Ini adalah Titan-Titan yang tidak berudup-udup, teman-teman. Entah dari mana mereka adanya, teman-teman. Ya sedikit aneh-aneh begitulah. Ada Clearman, ada Nokia Man yang disensor, Laser Man, Projector Man, Traffic Man, PlayStation Man, dan Microphone Man. Aneh kan? Aneh kan? Biasanya cuma ada beberapa yang lumrah kita sebut, teman-teman. Tapi sekarang ada Microphone Man, teman-teman. Ada PlayStation Man, Traffic Man, Projector Man, Laser Man. Manusia yang tidak diakui di mana saja alias disensor, Nokia Man, terus Clear Man, teman-teman. Aduh, gimana sih mereka ini? Dan kesempatan ini kita akan melihat kemampuan mereka, apakah bisa menjadi hero yang patut kita banggakan atau tidak. Widi-widi. Tapi sebelum kita mulai, sahabat semuanya, like dan subscribe-nya dulu agar kita lebih konsen dan semangat dalam mereview para titan-titan ini, teman-teman semuanya. Widit, ini yang pertama nih, Clearman, teman-teman. Dari mukanya kayak astronot, teman-teman. Aduh, bawa ini, lihat nih, bawa penyedot debu. Dan ini yang paling aneh, bawa penanak nasi. Bukan, ini kayak pencapit, teman-teman. Pencapitnya udah kita coba dulu dia ini. Kita coba dia untuk kita benerin. Waduh, kuat banget dia. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya nih, kecuali dadanya ya. Waduh, kita di pantatnya, teman-teman. Oke, jalannya seperti ini, teman-teman. Jalannya seperti ini, lari. Larinya seperti ini. Ya, dia mau ke Plattywood. Terus serangannya, serangannya malah kebalik, teman-teman. Wah. Klik kanan malah nggak ada serangan. Klik R, ulti juga tidak ada serangan. Dia masih anteng-anteng aja. Wait. Klik kiri aja yang berfungsi, teman-teman. Widi, sekarang kita coba. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba dia untuk melawan musuh Skibidi di toilet, teman-teman. Apakah dia berguna atau tidak, teman-teman? Mama mimi mom, ini kayaknya di sini tiga kepala lebih top daripada satu, teman-teman. Ya, baru aja muncul dia bird, langsung dibersihin, teman-teman. Agak jauh ya. Lihat, wah, diangkat dia, teman-teman. Ya, diangkat sama Skibidinya. Oh, langsung bersih giginya. Bersih gigi Skibidinya, teman-teman. Oh, dia bisa terbang, dia Clearman bisa terbang. Keangkat dia, teman-teman. Oh, langsung dibersihkan. Kekuatannya sih mantap. Mantap teman-teman. Kita coba akan membuat para Clearman ini pingsan, teman-teman. Coba kita bikin dia pingsan ya. Nah, mana dia? Ya, beneran pingsan, teman-teman. Ya, pingsan dia. Wih, pingsannya ke depan. Jadi nah, udah pingsan, kita tinggal aja ya. Dadah, tidur dulu. Alright, teman-teman, sekarang kita lanjutkan kepada titan-titan yang lain, karena si Clearman sudah pingsan, kekuatannya juga mantap sekali. Jadi kita akan lanjutkan kepada Microphone Man, teman-teman. Microphone Man. Hey, boleh aku pinjam nggak? On-off-mu mana? Kenapa kamu nggak ada on-off sih?
Aduh, kospi mikrofon men biasanya ada on off-nya, teman-teman. Alright, kita langsung aja jalan menjadi mikrofon men, teman-teman. Lari, lari, lari. Wow, dia juga ke Plattywood. Pukulan, 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 klik kiri. Klik kanan itu teman-teman, klik kanan mengeluarkan tembakan ya, blok R. Wih. Wow, dia mirip kayak speakerman teman-teman ultinya. Lihat nih, iya speakerman mengeluarkan tembakan begitu. Oke, sekarang kita akan coba dia melawan Skibidi Toilet teman-teman. Titan Katana Skibidi Toilet. Oke, Titan Katana Skibidi Toilet. Langsung mati teman-teman. Titan Katana sih bahasanya keren tapi langsung mati dia. Ya elah, Titan Katana apaan? Belum apa-apa udah mati. Bagaimana dengan Skibidi Toilet Tripod teman-teman? Skibidi Toilet Tripod ya, toanya toanya toanya. Aduh ya, mati dia teman-teman. Toanya toanya toanya. Bagaimana dengan kekuatan pukulan super duper teman-teman? Ini kuat banget sih gini mikrofon men teman-teman. Ya, kasih tidur dulu dah. Kasih tidur dulu ya, teman-teman. Tidur ya. Ya, tidur dulu ya. Kita jatuh, teman-teman. Ya, tidur dulu. Bagus, mikrofonnya mau lepas, teman-teman. Tidur dulu ya. Dadah, dadah, tidur dulu. Mikrofon main dadah. Ya udah, karena dia udah tidur, jadi kita kembali lagi ya mereview yang lain ya teman-teman. Mikrofon men kuat banget, dia patut diandalkan dia nanti untuk mengalahkan para skebedi-skebedi teman-teman. Ini Nokia men, Nokia men, kamu itu adalah makhluk yang tidak direstui, makanya mukamu kamu tutupin lah begitulah. Adulah, kita akan cobalah dia lah. Widih, ada jetpacknya teman-teman, ada jetpacknya. Lebih cepat dia nyampe nya ke Plattywood dia teman-teman. Lama banget jatuhnya dia. Wow, udah nyampe perbatasan dunia dia teman-teman. Udah nyampe deh teman-teman. Oke, jalannya penuh api teman-teman. Pukulan, klik kiri. Ini klik kiri sih teman-teman. Ada suara breathingnya. Terus pukulannya double, kanan tangan, kanan tangan kirinya. Terus kalau klik kanan tidak ada ultinya nih teman-teman. Cuma gitu aja. Oh, laser teman-teman, laser ultinya, laser ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba dia dengan katana men. Ya, yang mati. Oh, belum mati. Itu karena dia teleportasi teman-teman. Kirain mati. Iya, mungkin klik kanan teleportasi dia nih. Ih, deketin dong. Teleportasi lagi dan menang. Waduh, Nokia men, kamu menyembunyikan kekuatanmu sih. Jadinya aku nggak tahu kekuatanmu yang mana. Ini kita akan coba Skibidi Toilet School teman-teman. Wah, mana lah?
langsung digepak sama Nokia men. Bagaimana dengan ini teman-teman, upgraded banget teman-teman, kita nggak tahu nih seperti apa dia. Ya elah, udah mati aja. Nokia men kuat banget teman-teman. Wow wow, ketinggian dia jadinya nggak bisa diserang. Ya main kejar-kejaran dia teman-teman, main kejar-kejaran dia. Ya langsung upgrade mati, upgraded bad teman-teman. Ya sudahlah sudahlah sudahlah, kita tidak usah lama-lama teman-teman, dan kita akan membuat Nokia Man juga sedikit tertidur pulas teman-teman. Oke okay. Ya tidur pulas ya, tidur pulas mas mas Nokia, tidur pulas ya. Lepas Nokianya teman-teman. Ah dadah dadah Nokia Man, tidur pulas ya. Alright, itulah permainan kita yang keberapa jadi, yang ketiga teman-teman, yang ketiga. Ketiga tinggal lagi empat ya, lagi empat ya. Kita akan mereview PlayStation teman-teman. PlayStation Widi, ini sih idola aku nih. Jadi harus mereview dengan benar nih PlayStation nih, PlayStation nih. Review dengan benar teman-teman. Mereview dengan banner PlayStation, jalannya pelan-pelan Titan PlayStation teman-teman. Larinya, wow larinya benar-benar Titanic teman-teman. Pukulan, 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 pukulan. Klik kiri seperti itu teman-teman. Klik kanan, mukul-mukul aja tanpa ada kombinasi dengan kaki. Kalau klik kiri itu kombinasi tangan dan kaki, tapi lebih condong pukulannya ke bawah ya. Bagaimana dengan ultimate, ultimate, ultimate? Wah tidak punya ultimate dia teman-teman. Alright alright alright. Oke teman-teman, sekarang kita akan memunculkan Skibidi agar dilawan oleh Titan PlayStation men teman-teman. Katana ya, katana men. Ya udah mati aja sih katana nih. Ya sekali kepret teman-teman. Kalian lihat nggak sekali kepret teman-teman. Wih sekali kepret lah. Wih nih banyak juga sekali kepret. PlayStation men top markotup teman-teman. Prosesornya super 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 dah. Luar biasa teman-teman, gak bisa ngomong lah aku lah. Kalau bagaimana dengan bad bad bad, karena dia di atas lah. Ya elah sekali kepret bro, ya konyol banget lah. Widih kuat kuat banget PlayStation man nih. Wih wih wih, serangannya serangannya toilet juga kuat teman-teman. Mat 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 mat. Wih, sampai jauh lah. Wih, sampai jauh lah. Ya elah. Kok bisa begitu ya? Ya, dia baik banget dia enggak nyerang nih. Wah masa ini parasit lah. Wah iya hebat banget deh si videonya. Iya sisa banyak sampai lah. Wait lah teman-teman, kita udah tahu kekuatannya Nokia Man teman-teman. Sekarang kita suruh bobok dia ya. Tidur dulu Nokia Man. Kok Nokia men, PlayStation men, widih. Aduh gara-gara ini sih nih kepala monten nih. Aku jadi salah sebut nih. Ya elah nggak kenapa-napa lu. Mana intimu? Nah udah kena intinya nih.
Udah kena nih, udah kena intinya. Ya elah, ditipu gua nih. Mana intinya, teman-teman? A few moments later. Kita coba dengan traffic man, teman. Traffic man ya, sekarang di traffic man, teman. Lampu stopan yang ada di jalan berubah menjadi titan begini. Aduh, aduh. Oke, kita akan nyerang speedinya tuh, teman-teman. Gak kena dia. Gak kena dia, teman-teman. Gak kena dia. Oh gitu. Udah kita tembak lah, tembak-tembak lah. Oh kuat banget ya, bener anak mati dia nih. Gak jadi, udah mati. Udah mati dia konyol. Gitu-gitu apa dia? Mau bapak dia? Ini kita tembak lah dia. Masih mungkin lah. Wih, gak mati dia loh. Jadi kuat banget ya lu, teman-teman. Udah rapun dekat, CBD-nya kuat banget nih. Tak mati dia lah. Jadi alright, teman-teman, sekarang kita mau ngeluarin CBD yang lagi satu. Apakah sekuat ini juga? Ini kita akan biarkan CBD super kuatnya nih, teman-teman. Itu fenomena alam nih, teman-teman. Oh, yang ini aja mati sekalian, teman-teman. Si katana nih. Kan mati dia nih. Dia biar dia perang dia. Du. Ya, biarin dia. Iya, bener nggak diserang nih CBD yang super duper deh. Kuat banget CBD ini. Bagaimana kalau kita munculin lagi ya CBD ini? Hanya status CBD yang tidak bisa diapa-apain, teman-teman. Iya. Dikejar pantatnya lo, ini ya mau diajak kemana dia, mau diajak kemana dia, ya elah mau diajak jalan-jalan dia bro. Aku ikut ya, ditinggal dia bro. Eh, aku ikut. Aku ikut. Yang ini satu-satunya yang tidak bisa diapa-apain, teman-teman. CBD toilet ini luar biasa, teman-teman. Ya, mana dia? Ya, elah masuk dalam tanah. Gak bisa diambil. Kok bisa masuk begitu? Ya udahlah. Udah kabur dia dari dunia ini. Kita suruh tidur dulu traffic man, teman-teman. Ya tidur dulu ya traffic man. Wah ada lemes dia perutnya. Nah bilang sakit perut dia. Oh aku sakit perut. Aku sakit perut. The projector man, teman-teman. The projector man, teman-teman. Ini mau presentasi di mana dia, teman-teman? Di belakangnya bawa buah apa itu? Oke. Pukulannya seperti ini, teman-teman. Mirip kayak traffic man ya. Klik kanannya adalah mukul kanan kiri. Oke, itu mirip banget dengan mikrofon man, teman-teman. Mikrofon man ya. Ulti nggak punya, ulti nggak punya. Terus oke, teman-teman, sekarang kita mau
berikan perlawanan buat proyektor men, teman-teman. Proyektor men dengan katana blade. Pedang siapa yang paling kuat, teman-teman? Pedang siapa yang paling kuat? Yah. Proyektor men lemes lawan katana men. Aduh, ternyata pedangnya hanya pajangan, teman-teman. Baru lawan segini aja dah keok, yang lain masih kuat lah. Waduh, ini gara-gara dia bawa pedang, teman-teman. Baru melawan 3 skibidi, satu pun tidak ada yang kalah. Dan pedangnya skibidi 4, 4 kali 3 12. Satu pedang lawan 12. Ya elah. Jadi gimana nih, teman-teman? Jadi gimana nih? Jadi gimana nih, teman-teman? Wait. Mat, tidak punya ulti sih dia, makanya begitu lah. Tidak ber, oh baru dia menang, teman-teman. Mungkin setelah kita ejek dia, teman-teman, baru dia menang. Ah, nggak bisa diandalkan dia nih, teman-teman. Melawan 12 pedang aja udah kalah kamu. Bawa pedang makanya yang banyak. Tidur aja. Nah, tidur aja. Waduh, lemes ya, tidur aja kamu, istirahat daripada mengganggu. Alright, teman-teman, tinggal lagi satu The Laser Man, teman-teman. Lagi satu The Laser Man, teman-teman. Jangan dipukul ya, jangan dipukul ya. Nanti kalau dipukul dia langsung EO ya. Kita akan coba Laser Man, teman-teman. Larinya seperti itu, pukulannya seperti ini, teman-teman. Mirip siapa ya? Klik kanannya nggak ada, teman-teman. Iya, Nokia Man sih. Ini ultinya kayak Speaker Man, teman-teman. Nokia Man juga gini ya. Iya, bener, Nokia Man juga sama banget. Oke, katana nih, katana. Wah, langsung mati. Inilah baru. Ini baru namanya bener, teman-teman. Tadi itu nggak bener banget dia. Mantap lah, ditanjung aja dah. Keok, teman-teman. Ini baru bener lah nih. Dari tadi kita mencari sesuatu yang bener. Ya, tetap aja bisa ditembak dia pakai pedang lah, pakai laser lah. Bagaimana dengan skibidi tanpa kematian, teman-teman? Dikepret bener-bener nih, kayak balon letus dia, teman-teman. Wih deh, kayak nginjak balon dia. Waduh, kayak nginjak balon dia, teman-teman. Mau bagaimana lagi lah? Selain kita kasih pijatan istimewa pada dia, biar dia tertidur lelap ya. Aduh, Laser Man tidur lelap. Oke. Jadi tinggal aku aja sendiri di sini. Oke, teman-teman, sahabat semuanya, karena tinggal aku aja sendiri, tidak ada yang menemani, jadi aku akan pamit dan kita akan sambung lagi di next episode dengan hal-hal yang baru dan spesial, teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman, sahabat semuanya, di lain kesempatan semoga kalian terhibur. Cacau, 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 cacau,